Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, program Doktor Teologi Katolik, telah melahirkan seorang doktor teologi perempuan yang pertama lulusan Indonesia, Dr. Elena Magdalena Sengge, pada tanggal 23 Maret 2024. Disertasi dengan judul Aplikasi Teologi Detachment Santo Yohanes Salib dalam Perkawinan yang Menderita telah diujikan di hadapan 7 orang penguji, disaksikan sekitar 200 hadirin. Disertasi ini lulus dengan predikat sangat memuaskan, dan disertasi ini telah memberikan suatu kontribusi bagi perkembangan teologi Katolik di Indonesia.